Ingin liburan tapi nggak mau kantong kering? Mari kunjungi desa wisata. Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berkunjung ke Banyumas pada Minggu 11 Juni 2023. Ditemani oleh Bupati Banyumas Ahmad Hussein, Sandiaga Uno mampir di Kampung Nopia di Desa Pekunden. Dalam kunjungannya Minggu siang, Sandiaga menjajal kemampuannya untuk membuat nopia dan mino yang merupakan makanan khas Banyumas. Dengan cekatan, Sandiaga langsung menggulung adonan yang telah disiapkan dan mengisinya dengan gula jawa lalu membakarnya pada tungku nopia yang telah dihangatkan. Rasanya mantap. 1 sampai 10 nilai berapa? 11. Setelah itu, Menparikraf meresmikan Desa Wisata Pekunden sebagai salah satu desa wisata terbaik di Banyumas. Peresmian tersebut diawali dengan adu pantun antara Sandiaga dan Bupati Hussein. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Yang saya hormati Pak Bupati dan Ibu, yang saya hormati jajaran Forkopimda tingkat kabupaten, yang saya hormati yang mewakili pemerintah provinsi, yang saya hormati Bank Indonesia, Mas Roni, Pak Roni, Pak Kapolresta sudah datang. Wahyo siap, Pak Kapolresta, Pak Edi dan Pak Dandim. Terima kasih. Yang saya hormati juga dari Astra, Ketua Komite Desa Sejahtera Astra, Bapak Ahmad Sobiri. Ini insya Allah orangnya sabar kayaknya. Dari lahir sudah sabar ya. Ke Desa Pekunden untuk pergi healing. Langsung disambut Pak Bupati dan Tari Pekuncara. Ingin liburan tapi nggak mau kantong kering? Mari kunjungi Desa Wisata Pekunden, Pekuncara.